Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengapresiasi Kelurahan Burengan yang meraih juara ketiga kelurahan terbaik se-Jawa Timur. Prestasi itu diraih dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Selebrasi kemenangan itu diadakan di Burengan Sports Center and Culinary atau BSCC Burengan, Jawa Timur, sekaligus memperingati HUT Kota Kediri ke-1143 dan Dirgahayu RI ke-77. Menurut Abu Bakar, Kelurahan Burengan menjadi kelurahan terbaik pada indikator bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan. Ia juga mengapresiasi Ponpes Wali Barokah berperan memajukan Kota Kediri dan Kelurahan Burengan khususnya. Bahwa kolaborasi ini bisa membawa nama baik Kota Kediri, bisa membawa dampak positif, dampak perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan di Kota Kediri ini. Karena selama ini saya sebagai wali kota dan Pondok Wali Barokah itu tidak hanya dekat ya, tapi justru malah menyatu menurut saya. Karena setiap event di Kota Kediri kita selalu mengikut sertakan semuanya, bukan hanya wali baru, tapi semuanya. Nah, ini yang bisa membawa kerukunan di Kota Kediri menjadi lebih baik. Ketua Ponpes Wali Barokah Kiai Haji Sunarto berharap sinergi antara Ponpes Wali Barokah dengan Pemkot Kediri dan Kelurahan Burengan khususnya terus terrealisasi dengan baik. Sebagian penghuni warga pondok ini berada di Burengan dan terlebih keberadaan pondok kita ini juga berada di wilayah Burengan. Karena itu kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah kelurahan sebisa mungkin kami warga pondok turut berpartisipasi. Sementara itu, Lurah Burengan Adi Sutrisna bangga dengan prestasi wilayahnya berkat kolaborasi dengan berbagai stakeholder termasuk Ponpes Wali Barokah. Kolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kelurahan Burengan, salah satunya adalah dengan Pondok Wali Barokah. Karena memang pondok ini support kepada kelurahan sangat besar sekali, sehingga kita harus terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara Kelurahan Burengan dengan Pondok Wali Barokah. Pada puncak acara, Wali Kota Abdullah Abu Bakar beserta jajaran melepas peserta Jalan Sehat Kelurahan Burengan Kota Kediri dan membuka bazar UMKM warga. Santri-santri Ponpes Wali Barokah yang berseragam olahraga hijau juga meramaikan acara gerak jalan itu. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.